Ayo mulai. Yeah, bakal seru banget nih. Sudah kelihatan. Itu dia. Ya, yeah, ini dia. Yuk ambil. Ih, kotornya. Hah? Hey, dia punya aku. Kembalikan, dia punya aku. Ya ampun, gimana sih kamu? Barbie, tidak. Tempat apa ini? Di mana aku? Oh, ada cermin tuh. Coba lihat dulu. Astaga naga, aku parah banget. Wajahku, lihat wajahku. Cepat, harus dibersihin sekarang. Tapi aku nggak punya kosmetik, cuma uang ini. Hey, kayaknya aku pernah lihat prosedurnya di salon. Cuma perlu disemprot air. Terus taruh di wajah. Memang kelihatan serem sih, tapi kecantikan butuh pengorbanan. Sekarang kita tunggu. Wah, ini bagian tersulit. Tik-tok, tik-tok, bisa lebih cepat lagi nggak sih? Tolong cepetan dong. Akhirnya, yuk kita lihat hasilnya. Kita lepas uangnya dari wajahku. Jadi gimana? Mendingan, tapi masih belum cukup. Bekas air ini perlu dibersihkan. Bagus juga. Wow, kinclongnya. Ow, di mana aku? Mana Barbie? Tempat yang kotor. Di mana ini? Hah? Wajahku. Ya ampun. Ups, maaf. Memang kelihatan jorok sih. Harus dibersihin nih. Apa Barbie di sana? Terlalu jauh, aku gak bisa lihat apa-apa. Tapi aku punya ide. Ini bisa membantuku melihat. Harus kosong dulu. Bagus. Nah, ini satu dan ini satu lagi. Ya, itu Barbie. Oh, dia keren banget. Wow. Aku juga perlu membersihkan kulitku. Lihat ya, ada apa di sini. Sampah. Sampah juga. Oh, pisang. Ya, seingatku pisang bagus untuk kulit. Tapi, aku butuh alat untuk hancurin. Ya, bisa pakai ini kali ya. Baunya gak enak, tapi sekarang gak penting lah. Oke, coba ya. Sip, sekarang udah bisa diremas. Kulitku akan bersih lagi. Ayo mulai. Bagus, ini masker pembersih yang hebat dan efektif. Mudah-mudahan berhasil. Sekarang kita pakai. Yang penting jangan ada yang terlewat. Pijat dengan lembut, tentu saja. Rasanya enak deh. Terus, tunggu sebentar. Selesai. Sekarang, bersihkan. Aku perlu kain. Gimana? Mantap. Ya, sudah bersih semua. Satu masalah beres. Sekarang, gaunku. Enggak, aku nggak bisa kemana-mana pakai ini. Aku butuh bantuan nih. Oh, Barbie. Hai. Halo, bisa bantu aku dengan... Tentu, lihat. Aneh. Ya, kalau nggak ada pilihan, coba ini aja. Aku bakal butuh banyak lem. Semuanya harus dilem. Jangan sampai ada yang terlewat. Mantap. Sekarang tempelkan di atas baju. Satu-satu. Ya. Bagus juga. terserah. Wow, luar biasa. Gaun terbaik yang pernah aku punya. Tapi, pelayan, kayaknya ada yang kurang. Tentu, ini dia. Oh, makasih. Wah, sepatunya bagus banget. Dibanding ini, jauh lah. Kita ganti. Mantap. Barbie kembali. Sip. Terus ini, aku nggak butuh lagi. Hah, sepatu baru. Ayo kita coba. Keren sih, tapi bukan ukuranku kayaknya. Wow, au, payah nih. Gak ada waktu untuk coba-coba. Aku butuh yang lebih nyaman. Hah, bawa apa nih, ketekku? Bukan, jadi apa? Hey, sepatu Keds. Pas banget sama yang kuperlukan. Kita coba ya. Wow, ukurannya pas. Keren, sekarang aku punya sepatu bagus. Atau gak bagus-bagus amat. Kayak ada yang kurang deh. Ya, lihat ya, kita bisa apain. Hah? Ups, ada yang kehilangan pakaian dalam. Tapi konsen dong. Gak, ini gak bisa juga. Apalagi. Hey, yang ini menarik. Ya, aku butuh lem di sini. Pasti hasilnya keren. Tuang yang banyak. Tutup semuanya. Harus kena semua. Hampir selesai. Ya, mantap. Sekarang bagian yang paling penting. Semuanya harus bersinar dan berkilau. Gimana? Sip, cakep banget. Berikan jempol kalau kamu setuju. Mantap. Sekarang giliran pakaianku. Yang ini lumayan juga. Dan baunya harum. Kita coba ya.
Wow, warnanya matching. Ya, aku sudah mantap milih ini. Jadi gimana? Suka nggak? Aku juga suka. Huh? Au, gini lagi. Apaan sih? Wah, tali sepatu bodoh. Dari kecil begini terus. Aku harus cari akal. Kurang apa lagi ya? Hah? Kukuku? Ih, aku butuh yang luar biasa dan mengilap. Oh, apaan tuh? Wow, ini bisa kali ya? Cuma perlu dipecah jadi kecil-kecil. Jadi, ayo mulai. Seru banget nih. Sekarang ukurannya udah sesuai. Yuk, pasang di kuku. Wow, aku boneka dan bos. Aku boneka bos dan sinarku terang. Luar biasa. Tapi, apa itu? Oh, ketinggalan. Enggak, udah cukup. Makasih. Habis ini aku... Hah? Ah, perutku. Memang rasanya udah lama gak makan sih. Coba lihat. Siapa tahu ada yang bisa dimakan. Enggak juga. Enggak ada yang menarik. Wow, ini hari keberuntunganku. Kayaknya enak. Udah lama gak makan kayak gini. Benar-benar lezat. Luar biasa. Siapa yang nyangka kalau... Tapi rasanya aneh. Apaan nih? Ini ada di dalamnya. Blech. Tapi, kayaknya ide yang hebat juga. Ya, kita coba. Dengan ini aku bisa bikin aksesori mewah. Pelan, hati-hati. Harus hati-hati banget. Keren, hampir selesai. Wow, berhasil. Coba ya dipakai di tanganku. Mantap, aku gak pernah punya barang sekeren ini. Aku juga nemu ini. Ayo kita pakai juga untuk bikin kalung warna-warni. Ya, siapa cowok terkeren? Aku, bro. Aku siap sekarang. Ini salah satu tampilan terbaikku. Kamu setuju? Hah, rambutku? Astaga, berantakan. Cepat, ayo disisir. Apa? Kusut? Ya ampun, ambil yang lain. Satu lagi, bisa nggak sih? Ya ampun, benar-benar kacau. Pelayan. Jangan khawatir, nih lihat. Yang ini lebih bagus, ya kan? Ini, cobalah. Hah, apa? Wow, ini keren banget. Makasih. Mantap. Dadah semua kekusutan di kepalaku. Tapi, astaga. Kembali. Udah rapi sekarang. Akhirnya aku siap ketemu dia. Hei, sayang, sini. Aku keren kan ya? Hei, cantik. Hah, apa itu dia? Aku harus pergi. Hai. Hai, wow. Lihatlah dirimu, gantengnya. Wow, kamu cantik sekali. Astaga, jangan lagi. Ya ampun. Ya, namanya juga hidup. Maaf. Udah waktunya bangun lagi. Aku tidur kayak batu. Selamat pagi, dunia. Saatnya bersiap. Mulai dengan gigi seputih mutiara, segar mint. Sarapan yang juara dan kopi yang banyak. Enak. Dan pakaianku sempurna. Hey, apa yang terjadi? Rasanya aneh. Bau banget di sini. Wow, tempat apa ini? Oh, hai Ken. Kamu ngapain di sini? Aku Timmy. Wow. Tempat penuh keajaiban. Wow, aku nggak di rumah impian lagi. Dia ngapain? Oke, hai. Kamu siapa? Jono. Kamu mirip boneka aku. Luar biasa. Ini Barbie. Kalian harus lihat ini. Wow, dia nyata. Lihat sepatunya. Wow, rambutmu indah. Kamu cantik sekali. Kita gundulin aja yuk. Maaf, aku harus pergi. Tapi Barbie, kamu gak boleh pergi. Barbie, jangan kejar aku. Tangkap dia. Gundulin. Tunggu, kayaknya aku tersesat. Kesini. Hai Ken. Pegang ini. Kayaknya dia di sini. Kamu lihat Barbie gak? Enggak, sorry. Cuma bebersih, kotor banget. Nyaris aja. Iya benar. Aku kangen bajuku yang dulu. Wow. Lebih cantik kan? Hah? Huh?
Dengar, kita harus keluar dari sini. Cepat, ayo. Halo, di mana Barbie? Masuk ke dalam. Cowok yang baik banget. Tetap di sini, oke? Oke. Oh, wow, hai imut. Cewek gila. Hey, kamu ngapain? Halo. Ada yang aneh. Coba kita lihat. Mirip lendir warna coklat. Cuma coklat. Asik juga. Hah? Kukira mereka udah gak ada. Hah? Tapi kamu tetap harus sembunyi. Huh? Oh. Berbaring tenang, oke? Kita gak punya banyak waktu. Hei, bro, aku pulang. Hei, ada apa? Kamu apain bonekanya? Timmy, ayo main. Ayo. Berhasil, Barbie tanpa kepala. Tanpa kepala. Lain kali aja, oke? Oke. Tapi kamu berikutnya. Dia harus minum obat. Udah aman. Mengerikan. Aku harus telepon dokter. Kamu bilang dokter. Gak ada yang angkat. Halo. Angkat, please. Ada acara apa di TV? Berita terbaru. Malam ini, Barbie di kehidupan nyata terlihat di SMA Lala. Kalau kamu punya infonya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Gila, kamu masuk berita. Jadi kamu beneran? Halo? Barbie? Iya, aku nyata. Dan itu taksiku. Sampai jumpa. Tunggu, kamu gak bakal bisa muat. Sepertinya ini terlalu kecil untukmu. Gak bisa. Barbie, ini semua akan beres. Aku mau pulang. Tunggu, aku tahu cara menghiburmu. Aku kangen rumah impian. Bau apa itu? Wow, aromanya enak. Aku suka buah. Pengennya ciumin bau ini sepanjang hari. Wow, enak sekali. Aku gak sedih lagi. Aku bawain pizza. Kamu ngapain? Kamu mau coba? Enggak, aku punya makanan asli. Wow, menarik sekali. Itu keju ya. Pesta yang luar biasa. Bagus sekali. Tunggu, kamu harus gigit. Lalu kunyah. Lihat. Dan kunyah. Wow, aku gak pernah nyobain ini sebelumnya. Seperti pesta dalam mulutku. Berenang dalam saus, Beb. Keju lagi? Oh iya, mau dong. Ini hal terbaik dalam hidupku. Barbie? Wow, ini enak banget. Rasanya gak mau berhenti makan. Lagi. Tapi aku cuma punya satu porsi. Endes banget. Perutku kenapa? Rasanya mau meledak. Itu namanya bayi makanan. Tenang, aku akan bantu. Tada! Apa ini? Gimana cara pakainya? Kamu harus dorong. Ayo! Dorong? Oke. Kayaknya berhasil. Barbie, udah selesai? Semuanya oke kok. Wah, kau buang air besar? Oke, yowes. Aku punya kejutan untukmu. Siap? Wow, lihat semua pakaian ini bagai di surga. Dan semuanya warna pink. Menakjubkan, aku mau coba semuanya. Pertama, satu set pink muda. Cocok untuk di pantai, tangkap. Gimana dengan yang sutra ini? Keren banget gak sih? Atau gaya yang lebih sporty? Gimana menurutmu? Aduh, bosen banget. Akhirnya dia pilih juga. Lagi? Ini sih pesta belanja. Kayaknya cukup deh. Sebelah sini. Hai guys. Kamu gak suka ngobrol ya? Gak sopan. Tapi aku jadi punya ide. Ini bakal seru. Barbie, kamu di mana? Aneh banget. Barbie? Kau menemukanku. Lihat ini. Mereka bajunya sama, posenya sama. Bener kan? Oke, aku ngerti sekarang. Ayo! Oke, tapi udah waktunya beli sepatu baru. Duduk aja di sana. Kami akan carikan sepatu secepatnya. Ayo tunjukin ke dia. Ada yang Nona suka? Oh, wow. Itu lucu banget. Yang hak tinggi. Oh,
Jangan, yang ini lebih bagus. Percaya deh, cobain aja. Ayo pake. Aku tahu ini muat. Ayo dorong lagi. Aku nggak yakin itu ukuranku. Ayo dong. Oh, awas. Nyaris saja. Siniin deh. Kau nyaris bunuh aku. Tapi makasih udah belanja. Tunai atau kredit? Mahal banget. Tenang, serahkan padaku. Tunai aja, please. Yeah. Dadah. Pasangan yang baik. Sebentar, ini uang Barbie. Gak mungkin. Mereka merampok brutal. Tolong, telepon polisi. Tolong aku, mati aja deh. Rumah idaman, sore yang asik. Apa selanjutnya? Berdasarkan jumlah uang aku punya. Yap, aku tahu. Aku akan kasih kejutan untukmu. Kejutan? Hey, lampu, halo. Ada orang di rumah? Siapa itu? Dan kenapa dengan lampunya? Halo? Tunggu sebentar. Itu boneka tanpa kepala. Kasihan Barbie. Tunggu, ada banyak banget. Horor. Astaga. Gak akan terjadi padaku. Bola. Oh, itu adiknya Timmy. Hai. Iya, benar. Hai Barbie, ayo main. Barbie, aku pulang. Apa? Boleh ambilin permennya? Timmy, kamu udah pulang. Kamu mau gabung dengan kami? Enggak, makasih. Enggak apa-apa. Aku boleh main di luar enggak? Iya dong. Makasih. Seru banget. Banget. Dadah. Wah, dia udah berubah. Iya. Oh, lihat. Dia tinggalin Barbie-nya. Oh, hai Barbie. Hai Ken. Lihat itu. Apa? Duduk. Sekarang giliran kamu memanjakan diri. Pegangan yang erat. Kamu apain rambutku? Rasanya berbeda. Kamu tampak keren. Dan ini rumahku. Wow. Boleh gak aku datang ke duniamu? Kalau kamu mau, aku senang kamu datang. Gimana? Aku ingin banget lihat rumah kamu. Aku senang banget. Ayo masuk. Selamat datang di duniaku. Keren. Apa aja sih yang nyangkut di gigiku? Maaf. Gak apa-apa. Hai, Pete. Itu bukan penyakit. Jauh-jauh sana. Tunggu. Dia cantik banget. Dan aku enggak. Dia suka Barbie ya. Wow. Kau sangat cantik. Duduk di sana. Besar banget. Mungkin diletusin aja. Kamu bisa. Lagian aku udah latihan dengan pop itu. Wow, keren. Aku bisa ngelakuin ini sepanjang hari. Warnanya merah banget. Gimana nih? Aku tahu. Di mana sih? Tidak. Sayang. Itu kamu ya? Dapat. Coba lihat ada apa di sini. Wow, masker wajah emas. Wow. Rasanya enak dan sekarang kita tunggu. Wajah hantu. Lepaskan. Topeng ini terkutuk. Enggak lagi-lagi deh. Mungkin pakai lagi sih. Wow. Aku mau mulai dengan ini. Selalu mulai di mata. Stensil ini akan bikin mata jadi sempurna. Semua dipoles kecuali mata. Kamu harus mulai dari awal. Oke. Kita coba lagi. Pasti kali ini berhasil. Aku akan gambar sayap di bawah tulang alis. Lalu juga di sisi lainnya. Aku pakai manik-manik biar tambah kece. Dan terakhir, bibir. Selesai. Wow, aku suka.
ini Pit. Boneka Barbieku hilang. Kau menculikku. Nanti akan ku kembalikan. Aw, duh gatal. Di situ gatalnya. Aku nggak bisa pergi kayak gini. Bulu kaki harus dicukur. Duh, emang udah saatnya kakiku di makeover. Patah. Busa penghilang rambut? Baiklah, akan ku coba. Awas aja kalau nggak berhasil. Perlu sebotol penuh busa untuk kaki ini. Selesai. Waktunya nyukur. Kenapa nggak dari dulu aja begini? Ini terlalu mudah. Menjijikan. Oh, wow. Mulus banget. Hati-hati. Tolong bantu saya di sini. Tidak. Kamu nggak apa-apa? Sini aku bersihin. Udah seharusnya. Sudah. Kamu sempurna lagi. Aku juga mau rambut pirang. Rambutku terlalu gelap. Kita lepas kepang ini. Ngegetin. Harus gimana nih? Aha, pasti ada yang bisa kugunakan. Dapat. Memasuki era pirang. Pasti akan keren banget. Terlalu kuning, tapi percaya pada prosesnya. Kita bungkus dulu. Nah, tinggal melakukan ini ke seluruh rambut. Lalu lepaskan 1, 2, 3. Aku pirang. Wow. Rasanya pengen ngecas sepanjang hari. Bajuku rusak. Tidak. Tapi emang udah saatnya ganti baju juga. Ini cocok. Bukan gayaku, tapi beneran bukan gaya fashionku. Ada apa lagi di sini? Enggak. Ya. Aku suka warna ini. Rasanya tampak seperti boneka. Wow. Tunggu. Ada lubang ya? Gak mungkin. Ganti pakaian. Enggak. Aku butuh kamu, Barbie. Kamu di sini ya. Cepet kok. Wow, gaun yang sangat cantik. Trims, Barbie. Hampir siap. Wow, ini sangat cantik. Apa yang terjadi? Wow, aku juga punya. Terima kasih, Barbie. Tidak akan lama lagi. Cuma perlu memberi sentuhan akhir. Jangan lupa kaos kaki putih ini. Ini akan menyempurnakan semua. Dan tentunya sepatu botku. Selesai. Ayo berangkat. Hai. Katanya ada yang lagi nyari Barbie-nya. Dan aku di sini sekarang. Wah, dia cantik siapa banget. Siapa dia? Hai, Pit. Katanya kamu lagi nyari Barbie-mu. Ini dia. Kau menemukannya? Aku juga punya ini. Itu untuk kamu. Boneka Ken, makasih. Kamu cantik banget. Masa sih? Dia suka aku juga. Mau kencan gak? Iya. Ken milikku sendiri. Penampilan jadi gak nyaman. Aku gak tahan lagi. Dadah, Barbie. Jauh lebih baik. Kamu perlu pacar. Barbie, kok bisa? Ken. Whoops. Sampai jumpa. Aku jelek banget. Aku akan bersihin kamu. Astaga. Dia gak akan cinta aku lagi. Sini ku bersihin ya. Semoga ini bisa bikin kamu segar lagi. Kenapa dia ninggalin kamu? Hati-hati, mending jangan ngomong dulu.
Kamu bakal kelihatan kece. Waktunya melihat wajah barumu. Gimana penampilanku? Cantik, kamu rileks aja. Mandi Orbeez. Rasakan sensasi rileksnya, Barbie. Oh, aku ngerasa rileks. Wah, warna-warni. Waktunya bersihin badanmu. Oh, yeah. Manis banget. Sudah. Bau busuk apa nih? Jelas bukan aku. Aku? Aku bau banget. Tenang, sis. Aku bantuin. Deodoran. Makasih. Pakai semuanya. Baunya aneh. Iya, mirip semprotan serangga. Tunggu. Dunia lala. Gak bisa napas. Baunya enak kok. Oh, apa? Wah, dasar cewek. Sayang rambutmu. Kamu butuh perawatan rambut sekarang. Ayo mulai. Conditionernya lembut banget. Gosok-gosok memutar. Hei, sakit. Bentar aja kok. Tuh kan, udah halus. Gampang disisir. Wanginya enak. Aku perlu memotong sedikit rambutnya. Dan aku tahu caranya. Pinjam ini dulu. Cowok emang jorok. Loh kok, di mana sih? Kayaknya aku taruh di sini deh. Mungkin aku lupa. Wuhu, kamu bakal kelihatan trendy banget. Oh, tapi jangan potong terlalu pendek. Tenang aja, sedikit lagi kamu bakal siap. Oh, aku gak sabar. Tolong jangan bergerak, ini bagian kuncinya. Gak kepanjangan, gak kependekan. Potongan terakhir. Wow, lembut banget dan bentuknya sempurna. Sungguh? Pakai anting bakal bagus. Oh, aku kelihatan cantik. Aku punya ide bagus. Highlight rambut lagi ngetren nih. Dan warna pink terang yang terbaik. Kamu yakin? Percaya aja deh. Kehidupan baru, penampilan baru. Wow, aku suka. Coba kulihat. Harusnya aku tampil cantik. Coba cermin ini. Nah, udah mendingan. Iya dong, kamu tuh cantik banget. Apa tuh? Bulu ketek? Kita harus waxing. Aku tahu caranya. Udah kuduga ini bakal kepake. Ini sempurna. Aha. Bakal sakit enggak? Mau cantik emang sakit. Gampang kok. Tinggal tarik. Wow, aku ngerasa segar kembali. Buat apa tuh? Cuma camilan. Yummy. Ini buat gaunmu. Oh, aku kayak coklat raksasa. Imutnya. Ada yang gak beres. Oke, ku cariin gaun yang lebih bagus. Suara apa tuh? Justin lagi ngapain? Ketahuan kamu. Oh, tehnya enak banget, Jessica. Kamu mau coba? Mau dong, iya. Kamu lagi ngapain di situ? Astaga, Naomi. Aku lagi main boneka tentara. Kamu mau apa? Kalau main boneka tentara, kamu gak butuh lemari Barbie. Aku bawa ya, sampai nanti bro. Kawanmu dibawa pergi, Jessica. Kayaknya kamu gak butuh dia. Aku gak nangis, kamu yang nangis. Wow, bajunya banyak banget. Justin menjaganya dengan baik. Dan ini gaun yang sempurna. Wow, cantik banget.
Aku suka gaya baruku. Wow, waktunya pakai sepatu. Apa? Ini kekecilan. Aku bikinin aja sepatu buat kamu. Aku pernah lihat DIY yang gampang. Cuma butuh lem tembak. Aku akan merancang sepatu terbaik. Kamu ngebakar kakiku. Jangan lemah gitu, cantik memang sakit. Sekarang diwarnai. Cat kuku cocok buat ini. Sepatu boots warna pink. Kita tambahin hati warna biru. Wow, imut banget. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. But even with nothing on. But I made you look. Do-do-do-do-do-do-do. Boom, boom. Da-da-da. Boom, 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 boom. Sisika minta lemarinya dibalikin. Jangan khawatir, Jess. Biar aku ambilin. Apa? Justin? Kamu ngapain? Lagi main boneka tentara. Okay. Ayo coba sepatu barumu, Barbie. I could have my Gucci on. I could wear my Louis. Gimana? Aku suka. Tapi kakiku masih panas. Jangan pakai lem panas lagi, please. Untuk itu, kita butuh pena 3D. Jangan bergerak dulu. Kalau ada itu, ngapain pakai lem tembak? Yang bener aja. Udah selesai. OMG, apa ini? Belum selesai. Kuku pendek lagi ngetren sekarang. Syukurlah. Langkah terakhir. Kukunya cantik banget. Aku suka pink. Ini bagus, sis. Astaga, yang benar aja. Kukuku bagus banget. Oke, sekarang giliranmu. Ayo kita bikin pesta kolam renang. Hai. Kamu butuh bikini buat masuk area kolam renang. Cuma boleh pakai baju renang. Ya ampun, kamu dengar. Aku akan bikin buat kamu. Buat dia menyesal. Ini bakal berhasil. Cuma butuh potongan yang pas. Bagian bawahnya udah siap. Sekarang bikin atasan yang bagus. Aku suka paduan pink dan biru. Video DIY YouTube sangat membantu. Kamu bakal kelihatan modis banget. Dan suatu saat aku akan jadi perancang busana hebat. Hampir selesai. Kita perlu nunggu sebentar. Semoga ukurannya pas. Siap. Oh, kamu emang kreatif. Ukurannya pas. Kita lihat bakal ngomong apa dia. Sekarang aku pakai bikini. Aku boleh masuk? Oh, apa bikinimu lebih bagus dari punyaku? Akhirnya istirahat setelah hari yang panjang. Oh, aku perlu ke kamar mandi. Aku akan bikinin toilet buat kamu. Ini bakal lebih sulit dari sandal. Tapi aku suka bikin kerajinan. Dan ini gak terlalu susah. Dudukan, beres. Ayo kita hias dan bikin agar nyaman. Dan aku selesai. Toilet yang bagus. Apa yang kamu perbuat? Ini cuma coklat. Akhirnya kiriman terakhir. Kurir, hai. Rumah bonekanya sudah sampai. Mending begini. Ambillah ini berat. Tidak, bagian-bagian kecilnya. Jangan buang waktu lagi. Kerajinan favoritku sejauh ini. Merakit adalah keahlianku. Dan putar. Jadi pusing deh. Wow, kualitasnya top. Kayaknya udah siap untuk ditempati.
Oh, masih kurang detailnya. Furnitur itu penting. Dan rumah boneka ini butuh dekorasi yang bagus. Rumah yang manis. Mana bonekaku? Kaos kaki. Nggak di sini. Nggak ada. Nggak di sini. Nggak juga. Barbie. Nggak ada. Permen mengurangi stres. Di mana kamu? Aduh, ketemu. Keluarin aku dari sini. Nggak ada yang perlu lihat itu. Kamu ngapain di sini? Aku lagi main sama tentara. Akan kutunjukin rumah barumu. Baiklah. Oh, wow. Ini yang diinginkan semua boneka. Anak anjing. Oh, wow, sempurna. Si bayi akan butuh teman. Rumah yang indah. Iya. Tapi aku kangen Ken. Wah, dia datang. Sayang, aku kembali untukmu. Oh, aku kangen banget sama kamu. Ini buat kamu. Wow. Ada apa? Sepatu yang bagus. Air ketubanku pecah. Bayinya mau lahir. Aku harus gimana? Biar aku aja, sis. Hei, itu bonekaku. Aku duluan. Aku bilang lepaskan. Oh, ya? Enggak. Hei, topiku. Upsi. Besar banget. Enggak. Enggak ada yang tersisa. Yang bener aja. Anak anak nakal. Kamu ditangkap. Kayaknya cuma ada aku dan boneka-boneka itu. Sini. Alarm. Astaga, aku harus keluar dari sini. Awas. Iya. Wow. Ini bukan punyaku. Kamu, jangan bergerak. Boneka nggak gratis, Nona Gula. Kamu akan dipenjara. Apa? Tempatku nggak di sini. Tolong. Saatnya membayar kejahatan. Tempat ini sangat menjijikan. Dan baunya kayak toilet. Benda ini kelihatan beracun. Tapi kayaknya aku lihat sesuatu. Boneka. Siapa yang naruh di sana? Tolong aku. Nggak apa-apa, sayang. Itu kayak air comberan. Tapi kayaknya itu lebih baik daripada nggak ada. Tutup hidungmu. Iya. Seenggaknya kotoran hijau udah hilang. Aku bisa pakai kain itu. Katakanlah dengan lantang. Terima kasih. Ini dia. Aku segar dan bersih. Jijik. Nih, aku kembaliin lagi. Semuanya dibolehkan. Astaga, aku kena alergi lagi. Mungkin aku harus bikin teh dulu. Apa ya. Tadi beneran terjadi? Lucu. Oh, baiklah. Kita masih punya masalah soal rambutmu. Ujung-ujungnya, kenapa kering banget? Biar ku pikir dulu. Pasti ada sesuatu di sekitar sini. Aku tahu. Di sana. Wow, bagus sekali. Wah, aku suka benda ini. Gimana cara ngambilnya? Aku punya rencana. Aku bisa merasakannya. Bagus. Yang satu ini harus sangat panjang. Ini harus cukup sampai mejanya. Nah, sekarang ambilkan pemangkas itu. Cuma bisa sekali coba. Itu dia targetku. Bidik dan lempar. Hampir aja. Lagi. Yes. Ayo, tarik ke sini. Aku nggak percaya ini berhasil. Ayo singkirkan ujung-ujung rambut kasar itu. Sangat memuaskan. Ini jauh lebih baik. Apa kamu suka? Menurutku kamu kelihatan cantik. Tapi aku bisa menatanya dengan sangat imut. Gaya Kepa nggak pernah salah.
Sedikit lagi. Bagus, tapi aku juga mau rambutku diwarnai. Pewarna rambut di penjara. Kayaknya kita bisa bikin. Oke, pakai spidol ini seharusnya bisa. Semoga kamu suka warna merah. Sama seperti di salon rambut. Jangan bergerak dan duduk dengan tenang, oke? Nah, gimana menurutmu? Kamu kelihatan kayak rockstar. Gimana? Siapa yang sangka aku cuma pakai spidol? Sangat banyak akal. Oke. Yes. Oh gawat, dia mendekat. Kelihatannya cukup bagus. Beres semua. Loh, tintanya sudah habis. Kok bisa? Mungkin masih ada sisanya. Hah? Nah, sudah kuduga masih ada. Gimana jadinya tempat ini tanpa aku? Wah, beres. Bagus sekali. Kamu lihat. Wah, periksa kumis dulu. Apa itu di bibirku? Hapus! Kejutan, selamat ulang tahun. Kamu ingat ulang tahunku? Wah, kejutan yang luar biasa. Wah, aku suka donat ini. Dia enggak akan memakan semuanya, kan? Gawat, minumannya. Aku cuma butuh sedotannya. Enggak ada yang tersisa, ha? Apa? Aku butuh baju baru. Kamu benar banget. Gimana kalau pakai balon-balon itu? Warnanya juga pink. Untungnya aku punya ini. Masukin. Kena. Aku yakin itu bukan apa-apa. Saatnya. Sempurna. Kamu siap? Kayaknya pas banget buat kamu. Sulit dipercaya, bajunya dari balon. Bagus. Bau apa nih? Donatnya enak banget. Menjijikan. Bau banget. Maaf soal itu. Apa ini? Kamu merusak riasanku. Perbaiki. Oke, akan kuperbaiki. Hei, makananmu. Makanlah tahanan. Selamat menikmati. Jiji, gak sudi. Hei, apa ini? Wow, apa ini? Keren, tapi bisa untuk apa ya? Coba aku pikir dulu. Hah? Sakit banget. Orang aneh. Aku harus apain ini semua? Tikus. Hey, ayo manfaatin dengan baik. Ya ampun, apa itu keju? Tikus. Tuhan dari sini. Dapat. Lebih gampang dari yang kukira. Cocok buat ngambil payet. Ini dia. Sekarang kamu berkilau, mirip sama Putri Duyung. Semoga kamu suka. Oh, cantiknya. Apa? Tolong jangan sakitin aku, tolong. Takut sama bro. Tikus kecil ya. Makasih, tikus sis. Baik. Kamu senang. Kita harus waxing. Ada apa di bawah sini? Jackpot. Udah berapa lama nih di sini? Yang ini masih basah. Ayo singkirkan bulu kaki itu. Gak sakit kok. Aku tahu yang kulakukan. Aduh. Pelan-pelan. Wow, kakimu udah mulus. Ini jelas gak bisa dikunyah. Ini ngasih aku ide. Kita bungkus dengan rapi. Dia suka banget makanan manis. Makan nih. Menarik. Sangat menarik. Oh, waktunya makan camilan. Astaga. Rasanya agak berbeda. Mungkin ini rasa baru. Dia suka. Gak mungkin. Ya udahlah. Ada apa? Sakit banget. Apa maksudmu? Gak apa-apa. Bertahanlah. Aku cabut dulu. Ini besar banget. Kamu butuh sepatu. Dia lagi ngapain tuh? Aku membuat kerajinan yang hebat. Sayang pekerjaanku gak begini. Aku bisa pakai alat-alat itu. Dengan bantuan ini. Siapa di sana? Aku kesana sekarang. Sempurna. Sekarang giliranku.
Nyebelin. Aku butuh bantuanmu. Nah, ambil. Kerja bagus. Waktunya cari bahan. Oke, ada apa di sini? Hah? Iuh, gimana kalau ini dan ini? Pertama, aku harus memotong sedotan. Sempurna, ini adalah solnya. Dan lem, dapat. Lengket banget. Ini akan menahan bagian ini dengan sempurna. Lihatlah sepatu lucu ini. Pas banget. Oh, wow. Sangat nyaman dan sangat bergaya. Jelas dong. Oh, dia sudah kembali. Apa yang terjadi di sini? Kartu Valentine-ku yang manis rusak. Fiona aku sayang. Permisi. Hah? Oh? Aku datang menjemput putriku. Gak bisa, dia melakukan ini. Bagaimana dengan ini? Mungkin ini akan mengubah pikiranmu. Oh, apa ini? Biar ku periksa. Astaga, akhirnya aku jadi orang kaya. Kamu bebas. Dari tadi, kek. Jangan sampai kita jumpa lagi. Makasih, Papa. Oh, sayang. Ayo bawain mainan. Ini Ken, kesukaanku. Ayo kita main. Sekarang cium. Cowokku nih, sayangku. Dia beneran nyata dan cinta banget sama aku. Hei, rakyat jelata. Ini dia Tom Holland dan Zendaya-nya sekolah ini. Sebenarnya aku lebih suka Batman. Apa? Ini cuma bercanda aja. Lihat deh dia. Rasanya pengen pindah planet aja. Wajahku kayak abis ketabrak asteroid. Gawat. Tangan Deadpool, tolong aku. Iya, di situ. Ayolah. Gak berhasil. Aku harus latihan dulu. Ini ada juga di hidung. Bodoh ah. Sekarang ayo kita mulai. Oh yeah, pencet sampai ludes. Sedikit menjijikan, tapi bikin puas. Itu yang kusuka. Yang ini segede gaban. Wah, belepotan di tangan Deadpoolku. Wah. Kadang emang tangan mesti kotor sih. Aku siap. Ini jerawat beneran. Hati-hati, konten menjijikan. Udah kuingetin ya. Wow, berhasil. Target selanjutnya. Ayo mulai. Tenaga super. Wow. Lihat malapetaka di daguku. Gawat. Hey, ini punyaku. Yeah. Klik. Mari kita coba. Mungkin lumayan juga. Menyulap komedo hitam jadi hilang. Yeah, gak payah kok. Bagus malah. Berhasil. Wow. Apa? Oke. Aku harus berani. Dapat harta karun juga. Yang benar. Perlu rencana B. Ini dia. Ini alatnya. Mari kita babat hutan rimba di hidungku. Lihat deh. Ini sih bisa dirajut jadi sweater. Aku agak suka prosesnya. Bersih rasanya. Aku harus bertindak. Di saat kepepet, pakai langkah darurat. Keluarin semuanya. Pilih yang ini. Memanggil jiwa pendekarku. 1, 2, 3.
Tunggu dulu, hah? Oh, ini dia yang ku cari. Terima kasih. Mari mulai beraksi. Wow, gampang juga. Seperti lagi berkebun. Oh, yeah, bagus. Oh, apa kita sepemikiran? Yang paling penting adalah diet yang seimbang. Si kiwi perlu dicukur dikit. Kiwi tanpa rambut lebih baik. Seger banget. Setiap rencana tampil cantik ada aja pengacaunya. Mesti dibuang aja. Sekarang waktunya sesi spa. Sepatu ini bikin mataku bersinar. Pesta gelembung. Daftar tamu kakiku. Dibilas siping dalam sekejap. Cuci, cuci sendiri. Kering, kering sendiri. Segar dan siap pakai kaos kaki. Yeay! Lebih baik. Tinggal satu lagi. Nah, beres juga. Saatnya merenung di toilet. Tisu, mana tisu? Tidak! Kenapa aku? Aku sial melulu. Apa ini? Mukjizat. Terima kasih. Oh, mari kita cobain alat ini. Gak usah malu-malu, isi yang banyak. Nah, tinggal dipompa sedikit. Yeay! Ini dia momen utamanya. Bayangin aja ini bagian buah-buahan di video. Gak seperti yang ditampilin kok. Lumayan. Wah, itu apa itu? Aku punya ide. Ini dilepas aja deh. Aku akan jadi bintang TikTok sebentar lagi. Lepas ini juga. Yes, queen. Aku super keren kan? Nah, ini dia. Kita mulai transformasinya. Wow. Andai aja aku sejago ini bersihin kamarku. Mama pasti seneng banget deh. Gadget mahal. Gak perlu ya. Charlie D'Amelio, hati-hati. Bintang TikTok baru akan segera muncul. Waktunya jadi Kylie. Wah, merah merekah ya nggak sih? Gebetanku pasti kelepak-kelepak. Lanjut. Cat Eye penakluk hati. Ini sih buntut kucing namanya. Kayaknya nggak bisa gini. Yap, aku ada ide. Minggir Picasso, Roxy membuat mahakarya. Agak serem sih, tapi bisa lah. Satu, dua, tiga. Wow, berhasil. Tunggu. Yang ini gimana nih? Bosenin banget. Ini bisa untuk ganti kuteks. Lihat deh, lucu banget kan rumah mininya? Lihat ini. Motifnya keren banget. Wow, sempurna. Kelihatan rumit, tapi ikutin aja. Tekan ke dalam. Letakkan jari di dalam. Santai aja, gak digigit kok. Tekan. Wow, jadi tuh. Alat ini super keren banget kan? Wow. Sekarang jari-jari yang lainnya. Yap, Pak Editor juru kamu nonton ini. Tapi seru kan?
agak lengket dikit sih, tapi dapat skor 10 dong. Suka banget. Hah, aku emang jenius. Jenius sih, tapi rambut gak keren. Gak perlu khawatir. Ini akan bikin bling-bling. Klik. Berkilaulah bagai berlian. Tinggal selangkah lagi jadi cewek terkeren seantero sekolah. Yuk, pilih baju. pakai apa ya? Ada apa di sini? Yeah, tinggal matchingin deh. Aha. Wih. Nggak hari ini. Apa? Wow, sempurna. Roxy cetar membahana. Aku akan merajai kompetisi walau tanpa kostum dinosaurus. Hai guys, Putri Sang Raja sudah datang. Bentar ya. Hai, Roxy, tolong maafin aku. Aku cinta kamu. Hai manis, kamu cakep deh. Apa? Mwah. Apa? Berhasil. Tidak. Yuk kesini, genit. Kamu akan selamat. Rasain.